yang dimiliki oleh kedua pasukan segala-galanya untuk JDT. Farizal Harun bagi Selangor. Regan berdepan dengan Diogo. Safawi kembali ke belakang semula untuk Insa. Kunalan di sebelah kanan menanti. Safawi. Kawalan dari Diogo. Offside. Langsung musim lalu menjaringkan gol untuk Selangor. Tekannya ke atas Safawi Rashid. Ya, bijak pada Safawi ya. Bila meletakkan badan beliau sedikit di hadapan sebelum Asmawi cuba. Penalti dari Leandro ditubuk keluar oleh Farizal Harun. Masih dalam kawasan berbahaya. Safawi. Itulah sesuatu yang sangat-sangat penting untuk Farizal Harun ya. Kerana itu akan memberikan keyakinan yang besar kepada beliau. Safawi cuba mengewis bola di bahagian near post. Keadaan dan gawang Selangor terselamat. Dan bagi saya itu memberikan keyakinan besar. Farizal Marias. Terus dia dirapas di situ oleh Diogo. Hantaran awal dari Diogo. Mencari Safawi Rashid. Kawalan dari Safawi, asalkan Asmawi yakin. Tidak melihat Safawi Rashid jika kuisan dilakukan, agak bahaya. Ko yang mungkin diambil. Antaran dari Nacho Insa, Safawi tidak dikawal, Safawi Rashid. Tetapi sentuhan pertama, kawalan pertama Safawi menafikan hasratnya untuk melakukan percubaan yang lebih baik. Ya, risiko yang diambil ya, hampir menyebabkan Selangor JDT mendapat ruang yang begitu baik. Bagi saya mungkin sentuhan pertama Safawi beliau mahukan kaki kanan penjuru untuk JDT. Hantaran dari Safawi melambung tinggi. Taylor Regan menanduk. Leandro Velasquez itu di tempat awam, terutama di tempat orang ramai untuk melindungi diri sendiri dan juga orang melakukan tackle bersih pada pengamatan pengadil. Terus saja mencari Safawi. Diogo sebelah kiri untuk Nazmi. Kembali kepada Diogo. Di sini Safawi mencuba. Itu Ramadan Saifullah yang mengambil tempat Safawi Rashid sebelum ini. Safawi hanya agak keras ke atas Asmawi. Lencongan dari Safawi sedikit tinggi untuk Aidil mahupun Diogo. Dari Diogo naik ke atas Safawi. Antara kaki kanan Gonzalo Cabrera mahupun ledakan kaki kiri Safawi Rashid. Dia agak berat ke sebelah kiri pintu gol. Safawi! Saya baru saja memperkatakan tentang kedudukan Farizal Harun yang memilih untuk lebih ke sebelah kiri. Akhirnya ruang di bahagian kanan. Anda perlu sebagai seorang pemain melihat kelekaan yang diberikan oleh opponent. Bagi saya bijak, Safawi telah melihat. Betulkah Farizal akan bermula dalam keadaan sebegitu? Jika begitu, saya akan membuat placing. Tidak akan memaksa. Tidak akan cuba membuat sesuatu yang luar biasa. Tapi beliau perlu melihat bahawa kaki kiri Safawi mempunyai kualiti yang antara terbaik di Malaysia. Tempoh 45 minit yang pertama. Berbaki 45. Dapat dihalang tetapi hanya untuk seketika. Di sini ada ruang buat JDT. Diogo berdepan dengan Nick Swirat. Masuk dalam kawasan penalti. Berbandingan dengan Gonzalo Cabrera ataupun Safawi yang akan melakukan sepakan ini. Mencari jaringan yang kedua, Farizal tidak berganjak. Safawi yang bergembira. 2-0 untuk Johor Darul Ta'zim. Baik daripada Safawi, beliau telah memilih awal. Beliau mahu ke kiri Farizal Harun. Bola yang deret
deras dan tiada reaksi daripada Farizal Harun sekali lagi. Dua jaringan dari lagi gerakan dari Safawi. Bola sudah pun terkena tangan. Nurul Takzim di tempat lawan dalam kesemua kejohanan di mana menyaksikan daripada 10 cuba menarik pemain-pemain Selangor yang kini dikerah untuk terus bertahan. Layangan kad kuning kepada Safawi Rashid. Sendiri sudah tentu keyakinan mereka lebih tinggi. Mereka sedang cuba dapat lebih penguasaan bola di kawasan middle third. Mereka sedang bermain dengan lebih baik. Segalanya terpulang kepada Selangor. Bagaimana mereka boleh membawa perlawanan? Fadayo. Safawi. Liga Super terus kekal menjadi milik JDT buat kali yang ketujuh berturut-turut untuk beliau di babak yang kedua ini. Ini Diogo. Tenang tindakan dari Aidil kepada Fariza Marlias. Ada kekejangan. Dalam empat pertemuan terakhir sebelum ini menentang Selangor, Sean Sivaraj. Ini Safawi Rashid meneruskan kemerahan buat JDT, memilih untuk melakukan percubaan terus. Akhiri perlawanan ini dengan 10 pemain hanya menantikan tiupan whistle panjang dari Zulkarnain Zakaria untuk merekod kejuaraan Liga Super. Tamat.